Basarnas Provinsi Jambi menyiapkan 11 orang personel yang disiagakan di Gunung Kerinci. Jika situasi semakin membahayakan, pihaknya langsung mengirim tambahan pasukan untuk membantu mengevakuasi masyarakat saat terjadi letusan. Kurang lebih 2 pekan, Gunung Kerinci terus mengalami erupsi dan mengeluarkan asap tebal, sehingga pemerintah Provinsi Jambi langsung melakukan apel kesiapsiagaan pada Sabtu kemarin di Kabupaten Kerinci. Kepala Basarnas Provinsi Jambi Cornelis memastikan Gunung Kerinci masih tergolong aman, pasalnya sampai saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas erupsi yang terjadi di Gunung Kerinci. Ada 11 personil Basarnas yang disiagakan di Gunung Kerinci. Jika situasi semakin membahayakan, pihaknya langsung mengirim tambahan pasukan untuk membantu mengevakuasi masyarakat saat terjadi letusan. Status Gunung Kerinci pun masih waspada 2 dan belum naik menjadi siaga. Masyarakat sekitar juga diminta tidak panik terkait status Gunung Kerinci dengan isu-isu yang beredar seperti lahar dingin yang dikeluarkan oleh Gunung Kerinci. Kemudian pihaknya juga tetap melakukan kewaspadaan dan menyiagakan personel di lapangan untuk memantau situasi sehingga aktivitas Gunung Kerinci bisa terus dipantau. Sampai sekarang memang sudah ada pos Basarnas di Gunung Kerinci sana, di tepatnya di Sungai Penuh. Nah, jadi personel memang sudah ada pos kita di sana. Ada berapa personel bang yang kita siagakan? Personel sementara 11. Apabila nanti ada peningkatan level 3, maka akan ada tambahan dari Basarnas Jambi untuk ditugaskan di sana. Dari hasil sementara bang, mungkin bakal ada erupsi lagi nggak bang untuk kedepannya? Untuk kedepannya kita tidak tahu, ini alam, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lagi. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.